Sila juga cewek. Gini. Om. Laporkan. Ini saya masih pantauan di agak ujung selatan. Peristiwa banjir yang cukup parah diketahui telah melanda Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Banjir tepatnya melanda Kecamatan Kayen setelah hujan deras mengguyur sekitaran wilayah tersebut pada Kamis 13 Oktober 2022 sore hingga malam. Warga sekitar menuturkan, banjir kali ini terjadi sejak sekitar pukul 6 petang dan berlangsung hingga malam hari waktu setempat. Akibatnya, sejumlah jalan serta pemukiman warga pun dilanda luapan air bercampur lumpur tersebut. Bahkan tampak dalam video, banjir tersebut juga sempat menerjang salah satu acara hajatan warga setempat dengan ketinggian hampir sepinggang orang dewasa. Ini yang Om. Hujan lebat tak kunjung henti yang berlangsung selama berjam-jam membuat sungai-sungai di sekitar tak mampu menahan debit air hingga akhirnya meluap ke permukaan. Di samping itu, hal tersebut juga diduga karena kerusakan lingkungan di Pegunungan Kendeng sehingga air tidak dapat diserap tanah dan menyebabkan banjir. Sementara itu di sekitar RSUD Kayen, diketahui aliran banjir cukup deras dan bahkan tingginya mencapai sekitar 40 hingga 60 cm. Hal ini membuat beberapa warga harus dievakuasi oleh pihak BPBD setempat, lantaran debit banjir yang sempat kian meninggi. Banjir! Berbagai penyakit.